Pinky Winky DFC. Lala Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Kaos Polos di channel Samudra Rinjani Studio, guys. Kali ini kita akan mencoba meluncur di aspal dan nanti kita akan meluncur di tanah, guys. Dan sekarang saya ditemani oleh teman-teman dari Aquila MTB. Dan kita lihat di depan saya ada Pak Yadi, guys. Oke, kita terus bersama Pak Yadi meluncur, guys, ditemani oleh matahari yang sangat indah, guys. Mantap. Terus ikuti petualangan kita, guys, di pasir panen. Oke, guys, kita sudah sampai gerbang Hukoci dan di depan saya adalah Pak Uus dan Pak Entis di depan, guys. Ini petualangan yang sangat seru sekali. Berdanhill di jalur aspal, guys. Mantap, 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 mantap. Terus saksikan, guys, jangan skip, guys, karena di sana nanti kita akan danhill di jalur pedesaan serta jalur tanah, guys. Sep, jangan direm, Pak Sep. Dan guys, ini dia di depan saya adalah Pak Asep Optik, guys, dengan kaki bajanya, guys, yang sangat luar biasa. Pak Asep is the legend, guys. Mantap, mantap. Guys, Om Samsul, guys. Ayo Om, jangan direm, Om. Om Samsul ini, guys, kalau ditanyakan, sudah tidak akan terkejar, guys. Mantap, guys, ini Om Samsul, guys. Oke, guys, tibalah kita di suatu dataran tinggi yang pemandangannya sangat indah sekali, guys. Di sini di hamparan kebun sampe ini, guys, dengan jalan yang berliuk-liuk. Mantap. Itu ada Pak Yadi di depan, Pak Samsul dan Pak Uus, guys. Jalannya ini nikmat sekali. Nikmat sekali, guys. Ini seperti jalur ular, guys. Ayo, Pak Yadi.
nampaknya di depan ada salah jalan guys. Kenapa ini pada berhenti?
Terpaksa diakui lah, oi. Banyak bonus, oi. Mantap nih. Thank you.
Okay, guys, tibalah kita di penghujung perjalanan ini, guys. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.